beginilah kondisi pasar terpadu Kabupaten Aceh Utara yaitu Kota Losukun. Nah, saat ini sedang dilakukan gotong royong dalam rangka Jumat Bersih. Dan gotong royong ini dipimpin langsung oleh Bapak PJ Bupati Aceh Utara, Bapak Adwardi. Nah, tampak beliau sedang memegang selang untuk melakukan penyemprotan di lokasi pasar ikan di Kota Losukun. Nah, beginilah situasi saat ini di pasar terpadu Kota Kabupaten Aceh Utara yaitu Kota Losukun, yang pada hari ini dilaksanakan acara Jumat Bersih yaitu dengan melakukan upaya gotong royong untuk membersihkan selokan-selokan yang ada di lokasi pasar terpadu Kota Losukun. Nah, ikuti terus video ini sampai dengan selesai, yaitu acara Jumat Bersih di pasar terpadu Kota Losukun, yaitu 3 Maret, tepatnya di hari Jumat 3 Maret 2023. Tampak Bapak PJ Bupati yang memegang selang untuk melakukan penyemprotan di selokan-selokan di pasar Losukun. Jadi aju je kan? Jut. Tampak Bapak PJ Bupati di sebuah warung kopi yang ada di dalam kawasan atau dalam lokasi pasar terpadu Losukun. Tampak Bapak PJ Bupati sedang duduk bersama tokoh-tokoh masyarakat Aceh Utara yang saat ini sedang berada di lokasi pasar Losukun. Nah, beginilah situasi kesibukan gotong royong Jumat Bersih pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 3 Maret 2023. Ya. Yeah.
Dasaran di timbunan dan nak kuning rata tu. Jadi dia lancur dah kalau kamu buka masing-masing kuning balik. Tapi di tempat kan tak ada kamu buka kuning mendung. Tak kena mendung. Bapak betul pakai helmet tu dia. Pakai helmet itu juga. Inilah dalam rangka Jumat Bersih Bapak PJ Bupati Aceh Utara melalui surat edarannya. Jadi seluruh dinas yang ada di Aceh Utara melaksanakan gotong royong di kota Kabupaten Aceh Utara yaitu Kota Lok Sukun. Tengah kesibukan gotong royong Jumat Bersih di Pasar Terpadu Kota Lok Sukun, Bapak PJ Bupati Aceh Utara sempatkan diri juga untuk meninjau lokasi yang mana akan diadakan zikir, yaitu adalah acara Aceh Berzikir pada hari Minggu. Nah, Bapak PJ Bupati juga melihat langsung kesiapan lokasi Aceh Berzikir yaitu di Masjid Kabupaten Aceh Utara yaitu di Lok Sukun. Nah, beliau sempatkan diri melihat kesiapan lokasi Aceh Berzikir yaitu pada hari Minggu yaitu Aceh Berzikir. Rumah Kabupaten Aceh Utara. Terima kasih Anda telah menonton Ampe TV Channel. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.